Hai, ketemu lagi dengan Adil Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya yang lagi nonton video ini, yang lagi ngeklik video ini, semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tanpa kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Masih dari panggung IMB, Indonesia Mencari Bakat Trans TV. Kali ini kita beralih ke videonya Onyo. Joget-joget manja, nyanyiin lagu sekali lagi. Ini soalnya banyak banget permintaan dari BXB semuanya buat aku ngereaksiin lagu sekali lagi Onyo ini saat di panggung IMB kemarin ya. Sebenarnya kan ini udah lagu Onyo yang beberapa bulan yang lalu. Kita juga udah sempat ngereaksiin juga Onyo nyanyiin lagu ini di singlenya, di video klipnya ya. Tapi memang lagu ini termasuk jarang Onyo nyanyiin juga. Iya benar, paling berapa kali doang Onyo nyanyiin lagu sekali lagi ini. Tapi sekarang di panggung IMB, Onyo diberi kesempatan buat nyanyi lagu sekali lagi ini. Aku penasaran ini Onyo seperti apa nyanyinya, karena memang udah lama banget Onyo nggak nyanyi di panggung besar. Lagu ini kan lagu yang super-super hard buat aku, super-super rumit banget buat aku lagu sekali lagi ini. Apakah Onyo nyanyi bakal mulus-mulus jalan tol? Kita tonton aja ya, Onyo nyanyiin lagu sekali lagi di panggung IMB. Tapi sebelum itu seperti biasa, masa kalian udah nonton, udah sering banget ngeklik video aku, masa nggak pencet tombol subscribe-nya? Langsung aja tombol subscribe-nya dipencet, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Don't be shy-shy. Kita tontonin aja Onyo nyanyiin lagu sekali lagi di panggung IMB. Oh, langsung mulai. Mantep dengan dancernya. Onyo memang beberapa hari kemarin sempat latihan sih. Aku sempat lihat story-nya Onyo latihan-latihan ngedance. Tapi aku nggak tahu itu buat apa. Tapi Onyo sering banget latihan kemarin-kemarin. Oh, asik. Parah. Kita konsen lihat dance-nya ya. Gila gerakan. Masih tetap nanti. Langsung nyanyi coy. Habis dia ngedance yang full power lagi jadinya. Full power itu. Gila loh, itu tenaganya buat ngedance walaupun cuma beberapa second doang. Tapi kalau kita benar-benar ngedance dengan benar-benar power yang full banget, dengan sungguh-sungguh ngedance gitu, itu ngos-ngosan banget. Tapi ini Onyo langsung bang. Masih tetap nana, 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 nana. Masih itu tuh starting point-nya tuh penting banget buat seorang penyanyi. Tapi di sini kalian bisa dengar sendiri, Onyo starting point-nya tuh nadanya tepat banget. Bener-bener tepat banget starting point-nya. Dan yang aku salvok itu nafasnya nggak kedengeran. Padahal dia pakai mic yang kayak gini ya. Itu nafasnya nggak kedengeran. Nadanya bener tune-nya. Kita dengerin selanjutnya. Apakah Onyo bakal kecapean? Gila. Kalian bisa dengar kan, Onyo sambil ngedance itu sambil nyanyi itu sulit banget dilakuin seorang penyanyi. Karena yang pasti nafas kita, pasti nafas tuh akan yang ngos-ngosan banget, akan kedengeran kecapean. Tapi di sini Onyo pintar banget cara ngambil nafas tuh cepat banget. Na 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 na. Langsung cepat dia ngambil nafas tuh cepat banget. Dan gak kedengeran di mic. Tekniknya bagus. Iya, cool ya. Nah,
kalau kayak gini nih kesempatan banget buat Onyo karena nggak ada koreo, benar-benar harus apa ya kayak meredam, ngatur nafasnya. Tapi ini kan liriknya padat banget sebenarnya, tapi Onyo masih bisa nih, harus apa ya, cooling down gitu nyanyinya tuh harus yang tenang, nafasnya tetap nggak kedengeran. Aku takut nafas sih. Asik. Kalian bisa dengar nggak sih dari tadi tuh nggak ada istirahatnya, nggak ada jedanya, nggak ada dikasih musik buat Onyo istirahat. Liriknya padat, nggak ada berhenti-berhentinya. Tapi benar-benar nafas Onyo di sini nggak keteteran, nyanyinya nggak keteteran, nadanya bener coy. Nadanya nggak ada yang nyimpang, nggak ada yang false nadanya. Gila. Masih belum ada yang keteteran, nafasnya masih aman semuanya. Aku yang jadi ngos-ngosan gitu ngelihatnya tuh takut. Apa ya, ini kan live, gak bisa diulang gitu. Kalau nafasnya terengah-engah nyanyinya, capek, pasti nadanya akan turun-turun. Tapi ini clear dong semuanya. Benar-benar nggak ada istirahatnya, nggak ada interlude sama sekali dari tadi awal nyanyi sampai sekarang ini nggak ada interlude, nggak ada musik buat Onyo istirahat, nggak ada musik buat Onyo tarik nafas sedikit aja. Parah ini anak. Baru nih, ini pun ngedance ya. Oh, keren kan? Ah, hey, aku pikir tuh bakal istirahat banget gitu ya. Tapi di sini dipakai ngedance sama dipakai nge-rap juga. Nafasnya sih, aku tuh fokus ke nafas ya kalau kita udah nyanyi sambil ngedance. Musiknya, beatnya cepet seperti ini. Belum ada yang kedengeran Onyo keteteran atau Onyo suaranya hilang gitu karena nafasnya salah gitu cara ngambil nafasnya. Masih semuanya aman, clear semuanya, artikulasinya juga masih bagus banget. Aku sampai gak napas beneran ngelihatnya. Asik. Kembali. Masih bisa juga dia bercengkok-cengkok dengan sisa-sisa nafasnya Onyo. Sisa-sisa tenaganya masih bisa nih bercengkok-cengkokin lagunya. Oh, mau siap-siap ngedance lagi, gila. Full dance, benar-benar full dance ini. Hey, salah sedikit. Salah masuk tadi sedikit, terus kecepatan masuknya nggak masalah. Yang penting setelah itu Onyo tetap konsentrasi, konsentrasinya nggak terpecah, nggak yang buyar gitu konsentrasinya karena ngerasa salah. Biasanya kalau kita ngerasa salah di panggung tuh kayak konsentrasinya tuh hilang gitu, langsung drop gitu, terus nyanyinya tuh makin kacau biasanya. Tapi ini Onyo aman, masih biarpun tadi ada kesalahan sedikit aja aman, masih clear, masih bisa dia ngejaga konsentrasinya.
Kok gue goyang ya? Ngeliat ini malah aku ikut goyang kan? Tak ngikutin Onyo. Kayak terhipnotis pengen goyang juga sama kayak Onyo. Udah tua coy, jangan banyak goyang. Gimana tadi cengkoknya? Masih sempat dia bercengkok di situ, masih tetap ada renbiannya, tetap dikelarin sama Onyo. Kagak ada matiinnya nih bocah. Wow. 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 Gila, ini Onyo aku bilang gila sih. Parah gilanya. Pertama, ngedance full dance dari awal sampai selesai, dia full dance, koreonya dia apal semuanya. Powernya bagus banget. Power di dance-nya, power di nyanyinya keren. Nafasnya gak ada yang keteteran sama sekali. Nafasnya bagus banget. Ini latihannya aku yakin ekstra banget Onyo latihannya sampai nafasnya gak ada kedengeran ngos-ngosan. Gak ada dia kehabisan nafas sama sekali di nyanyiannya. Semuanya aman, nadanya aman, clear banget semuanya. Masih ada improvisasi di situ. Di tengah-tengah dia harus ngapalin dance-nya, harus ngapalin nyanyinya seperti apa, harus ngatur nafasnya, harus ngatur tenaganya. Masih sempat mikirin improvisasi. Aku salut, dia pun tadi ada salah sedikit banget, dikit banget mah itu mah. Ya ibaratnya kayak satu pasir doang gitu, enggak bermasalah lah sama penampilan Onyo kali ini, enggak ngerusak banget penampilannya. Karena biarpun dia salah, dia tetap jaga konsentrasinya, tampilnya tetap maksimal, tetap keren banget. Belum tentu semua orang bisa nyanyi sambil ngedance dengan nada yang aman banget seperti yang tadi Onyo tampilkan. Ini dance-nya bukan yang ece-ece ya, bukan yang cuma interlude doang dikasih dance, nyanyinya gak pakai dance, tapi ini full dance, benar-benar dari awal sampai selesai full dance. Keren, keren, keren banget, keren, keren, keren. Ini penyanyi serba bisa ngedance, bisa nyanyi, bisa main musik, bisa nyiptain lagu. Benar-benar Onyo paket komplit banget, penyanyi serba bisa deh aku bilangin. Benar-benar keren, keren, keren. Dan kalian semuanya yang mau keren, yang mau tampil lebih cakep lagi, kalian harus selalu tombol subscribe-nya dipencet. Jangan sampai nggak mencet tombol subscribe yang ada di bawah. Ya, wajib. Apalagi BXB, semuanya wajib subscribe channel Adil Fikri ini ya. Dan kasih tahu ke aku kalau kalian ada informasi video terbaru atau video apa yang pengen aku reaksi. Bukan BXB aja, semuanya yang lagi nonton video ini ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.